Beberapa spesies ikan video ini berwujud menyeramkan seperti mereka masih hidup di zaman dinosaurus. Sepertinya mustahil kita untuk dapat makan ikan seperti ini karena mereka hidup jauh di bawah dalam laut. Berikut ikan bertampang monster yang berhasil kami himpun. Ikan viper. Memiliki nama latin mesopelagik, dapat ditemukan di kedalaman 80 hingga 1600 meter, merupakan ikan dengan tampang super kejam, mulut lebar dan gigi tajam. Seperti kebanyakan ikan dari lautan dalam, ikan ini tidak memiliki warna kulit alias tembus pandang dan organnya menyala karena proses yang disebut bioluminescence. Selain itu mereka memiliki mata yang besar untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin di dalam kondisi minim cahaya atau bahkan tanpa cahaya sama sekali. Mulutnya yang lebar dalam menelan utuh ikan yang bahkan lebih besar dari badannya. Hal ini dimungkinkan karena perutnya bersifat elastis sehingga dapat mengembang. Ikan-ikan dasar laut ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat minim stok makanan karena lingkungannya yang sangat dalam sehingga tidak banyak makhluk lain yang block walking berkeliaran, kadang mereka saling memakan sesama sejenis untuk dapat bertahan hidup. Ikan fangtoad. Dikenal juga dengan nama Anoplogaster cornuta, meski terlihat seperti monster, ikan ini cuma dapat tumbuh sampai 6 inci panjangnya. Ikan ini memiliki tubuh pendek dengan kepala yang berukuran besar, ikan ini hidup di kedalaman yang cukup ekstrim yaitu 16.000 kaki. Tekanan yang tinggi dan temperatur yang hampir membeku membuat makanan sulit didapatkan, sehingga ikan ini hampir memakan semua yang dapat ditemui. Fangtoad dapat ditemukan di lautan tropikal seperti Australia.